Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya aku, Eka Saputri. Nah, untuk kali ini aku akan mencari daun pakis ya teman-teman. Aku udah berada di lokasinya langsung, itu bisa teman-teman lihat sendiri, itu lokasinya. Jadi kita akan cari daun pakisnya di sebelah sini. Di sini juga lokasinya tuh banyak pacat ya teman-teman. Jadi karena aku takut geli, nanti akan suami aku aja yang ngambilnya. Ikutin terus ya kegiatan aku hari ini, kita akan berburu daun pakis. Dan setelah kita petik langsung daun pakisnya, kita juga akan langsung masak daun pakisnya. Oke? Ayo kita cari. Run. Teman-teman, jadi suami aku lagi metik daun pakisnya ya. Ini lokasinya juga kita berada di kebun, cuma kebunnya agak berhutan gitu, banyak pohon-pohon lainnya. Di sini tuh lumayan banyak daun pakisnya loh, itu suami aku udah dapat segitu. Di sini juga ada keladi hutan, ada juga pohon manggis, terus ada juga pohon durian ya teman-teman. Cuma karena ini lagi nggak musim buahnya, kita berburu daun pakis. Ada pacat ya? Astagfirullahaladzim. Itu barusan suami aku udah ada pacat ya di kakinya. Tapi nggak apa-apa karena dia nggak takut. Oke teman-teman, jadi sekarang udah hujan ya, kita hentikan aja pencarian daun pakisnya. Dan untuk sementara kita udah dapat segini, udah banyak tuh, udah bisa sekali masak tuh. Hari. Nah, oke. Banyak ya. Wow. Yuk, gini. Terdapat dua daun pakis ya teman-teman. Ini satunya yang bisa dimakan dan satunya juga nggak bisa dimakan. Cara kita membedakannya itu cukup gampang. Kalau yang bisa dimakan ini lebih lembut teksturnya, dan kalau ini tuh kasar. Udah dapat segini ya daun pakisnya. Nah, tuh banyak ya. Udah cukup untuk kita masak. Sekarang langsung aja kita pulang dan langsung kita proses ini ya. Langsung kita masak. Penasaran kan aku mau masak ini gimana, mau masak apa? Ikutin terus ya. Ayo, mari. Nah, oke, langsung aja kita langsung pulang ke rumah. Dan bye-bye daun pakis. Nanti aku balik lagi kalau kalian udah banyak ya. Oh, 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 oh
aja ya teman-teman. Ini pertama-tama kita langsung masukkan bawang merah sama bawang putihnya, cabai rawit, lalu kemudian kita masukkan asam sunti ya, nggak usah banyak, sedikit aja. Jadi asam sunti ini dia berasal dari belimbing ulu yang udah dikeringkan. Orang Aceh masak itu identiknya dengan asam sunti ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit air, lalu kita blender. Nah, rencananya aku mau masak daun pakis ini kita tumis juga ya teman-teman. Langsung kita blender sampai halus. Jadi langsung aja kita tambahkan alat tadi ya yang udah kita haluskan. Dan kemudian teman-teman langsung aja kita masukkan daun pakisnya. Lalu kita tambahkan sedikit penyedap rasa biar lebih gurih, secukupnya aja, dan sedikit garam juga ya teman-teman. Aduk-aduk sampai merata. Langsung aja kita matikan apinya, kompornya. Dari harumnya aja nih, dari wanginya aja udah enak banget. Ini dia teman-teman hasilnya, daun pakis tumis ala-ala aku. Selamat mencoba buat teman-teman. Nah, langsung aja ini aku mau langsung makan, langsung aku cicipin ya. Enak banget loh, beneran gurih, dan kondisinya kan daun pakisnya masih segar, kita langsung ambil dari pohonnya, nggak kita beli ini, jadi enak banget, renyah. Apalagi ditambah suasana hujan-hujan gini, kita makan-makan yang panas-panas gini, enak banget loh. Makasih buat kalian semua yang udah ngikutin vlog aku hari ini, nyari daun pakis sampai aku masak. Dan juga jangan lupa nantikan terus video-video aku berikutnya, dan diamin baik pasti bakalan seru-seru. Kita bakalan petik, masak, sampai kita makan, oke? Dan buat teman-teman semuanya, ya jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, bye-bye. Assalamualaikum, salam menanggro. Come and fly away with me. Come and fly.